Hai guys, kembali lagi bersama dengan Dansa Truf. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita gameplay Supermarket Simulator. Alright, kita akan lanjutkan saja permainan kita di gameplay Supermarket Simulator ini, di mana episode sebelumnya kita sudah memperbesar gudang kita. Dan kali ini kita akan perbesar lagi guys ya, mumpung duitnya murah-murah ya guys ya. Oke, langsung saja kita langsung ke dalam gameplaynya saja. Selamat datang di Sukses Makmur ya, Supermarket Sukses Makmur maksudnya ya. Oke, dan di sini juga gua udah renovasi ya beberapa ya tempat gudangnya guys ya. Seperti ini guys ya tampilannya guys ya. Kemarin itu masih kopong di sini ya, gua masukin aja di sini. Jadi hanya sebelah doang guys ya, nggak kanan kiri ya. Kalau kanan kiri gua susah guys nonggak ini. Ini aja dikasih spesies segini, cuman masih bisa nih, bisa lihat di atas ini. Kalau yang di sebelah udah kagak bisa guys ya. Nih yang di sini ya. Nah ini nih. Tuh, yang di ujung mana tuh? Gak kelihatan tuh. Mesti loncat-loncat baru kelihatan ya. Nah ini masih ada yang belum dibeli-beli ini. Oke. Dan di sini juga kita bayar dulu guys, bill-nya guys ya. Oke, kita bayar bill-nya dulu. Tadi ada yang kurang, kita beli dulu ya guys ya. Apa ya tadi ya, yang hijau ya? Hijau bukan guys? Tuh, kadang-kadang gue lupa guys ya. Maklum lah ya, udah tuwir. Oke, bener ya? Enggak tuh. Nah, berarti ingatan gue masih kuat guys ya. Dan di sini ada sugar yang warnanya itu ya, yang baru ya. Sugar. Oke, sugar ya, yang ini guys. Apa tadi perlunya ya? Ada 4 guys, kita penuhin aja ya. Oke, kita beli aja. Dan di sini ada yang kurang-kurang. Oh, ternyata gua wah. Oh, telur di sini ya. Oh. 4. Oke, kita beli dulu ya. Kemarin itu guys, gua sambil nungguin tadi pengen farming ya. Mau mulai, tapi barang-barangnya tuh udah mulai habis semuanya tuh. Lihat-lihat tuh, kalian lihat aja tuh ya. Jadi gua isiin dulu ya sebentar ya. Isiin dulu guys, 4. Terus apa lagi? Ah, kejunya masih komplit. Di sini juga udah masih komplit. Oh, ini apa nih? Oh, snack pada kurang, guys. Oke lah. Oke, sereal ya. Sereal yang ini apa ya, 1 atau berapa nih harga ya. Nah ini ceknya yang ribet nih ya, jadi atas ini 1 1 1 4 ya, berarti ngeceknya gini guys ya. Jadi ini bukan yang ini, kita pilih yang sereal dulu. Ini 1 ini 4 ya, itu guys ya. Oh, udah 4. Terus chipnya itu ini udah oke, chipnya 2. Oh, chip yang ini 2, ini 1 ya. Oke, kita coba beli aja. Chip 2. Aduh, penuhan ya. Aduh, oke, beli 1 lagi. Ini 1. Oke, 1. Ini ternyata 3, guys. 4 ini. Habis guys oli. Huh? Oil. Minyak. Walah. Kok gua belum preksa-preksain lagi ya? Waduh. Ini perlu gua apa? Wah, kagak enggak gua, guys. Ternyata masih ada yang belum dibeliin ya. Udahlah, enggak apa-apa lah ya. Sambil itu kita buka saja biar omset kita melaju dengan deras ya. Dan sampai kita, waduh, udah pada habis-habis ya. Gak apa-apa lah ya, kita akan isi-isiin aja. Sementara kopi 1, ininya 3, dan juga 1. Itu guys, ceknya begitu aja ya. 1. Nah, dan yang habis sampai itu coklat bar. Oke, kemarin itu juga gue coba-coba guys, coba-coba renovasi lagi ya tempatnya ya. Ah, ternyata agak membingungkan. Mendingan kita sampai itu aja kali ya, sampai di fullin dulu ruangan yang di toko ya, baru kita renovasi habis-habisan ya. Kalau masih setengah-setengah susah guys, agak bingung juga guanya ya.
dapat 3 ya. Ya 3. Terus ini bread 2. Salah. Oke, bread. Yang bawah bawa bawa atas ya. Pikun. Oh ya atas atas. Ayah. 2 ya sudah. Oke, sudah mulai beroperasi ya kasir kita, guys. Nah, coklat itu coklat apa tuh? Oh, coklat yang lain itu nggak usah, guys ya. Karena masih banyak. Beli terus kemarin-kemarin. Ini beli 2 aja, ini 2 kali ya. Oh, sama-sama ya. Udah 3 aja, guys ya. Kita mentokin aja. Mumpung duitnya masih banyak, guys ya. Tuh, 86. Dikit lagi kita juga bisa itu ya, pembesar toko kita. Tapi nanti aja kita akan pembesar gudang kita dulu. Ya fix ya. Mungkin esokan harinya juga kita pembesar lagi. Nggak tanggung-tanggung sampai mentok, guys ya. Oke, ini saus ada 3, ada 4 ya. 3, guys. Jangan sampai kita kelebihan, guys ya. Kalau kelebihan tuh ribet tuh. Nih, kelebihan tuh, guys. Masuknya di sini semuanya. Alah, tuh. Kalau kelebihan masuknya sini semua tuh. Di tempat kosong, terserah dia dah ya. Ayah. Oke, apa tuh? Perasaan gue udah pas-pasin ya. Atau gue beli-beli lagi ya kemarin ya. Ayah. Cilaka, oh. Waduh. Kanan kucing udah mulai habis. Oke. Berarti makanan kucing itu ada 3 dan 2. Oke lah. Kita beli dulu, guys. Eh. 3, 2. Nah gitu ya. Wah, ternyata gue lupa, guys. Harusnya gue isiin dulu tadi sebelum rekod. Ternyata masih ada yang kopong tuh ternyata. Oh, gimana lagi lah. Udah mulai lah ya. Pasrah lah. Tuh nggak disisi kan. Dia lebih fokus ke toko, guys. Yang kosong-kosong dia beli apa, dia isiin ya. Di sini mah cuekin aja. Jadi kalau dia ada yang kosong, mungkin dia ambil dari depan. Langsung ambil dari depan, guys ya. Oke. Ini satu minuman. Minuman 2 atas bawah. Oke. Botol. Oke. Sementara kita cek-cekin di sini dulu kali, guys ya. Ntar ya, kita cekin dulu. Waduh, salmonnya tinggal berapa? Kita beli salmonnya 3, hamnya 2. Oke. Salmonnya 3, hamnya 2. Ikan yang ini 2 sama perak 2. Apalin ini ya gambarnya, guys. Jadi gua apal. Alright, apalagi ya. Ini juga hal yang penting ya, bir ya. Untuk waduh, taruh di sini lagi. Kok kalau pada kelebihan semua sih? Bisa kelebihan ya, guys ya? Wah, error gua ya. Gua isi-isi lagi ternyata kayaknya ya. Enak. Ikan 2. Jok 1 itu 2. Udah gitu 6 ini 3 ya. 2 ya. 2 lah ya. Waduh, belum apa-apa sudah gelap aja. Tuh, 1 guys, ternyata yang hijau. Hijau 1. Siapa tuh apa ya? Oh ya, jap ya, betul. Oke, nyalain dulu. Aduh, gelap banget. Oke. Dan dari sini juga belum ada perubahan ya, guys. Masih kayak seperti yang kemarin juga ya. Tuh, banyak yang menunggu untuk mencari
tepat untuk bayar ya. Oke lah, kalau gitu kita buka aja di sini. Yuk, siapa saja. Oh, langsung. Langsung ada yang mau bayar, guys ya. Penuh udah ya. Kayak kembali 22 ya. Eh, salah. Enak aja, kembalinya 25, orang 22 ya. Oke, ini nggak ada kembali, terima kasih. Lebih enak banget itu. Oke, 78,3 ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, habis ini kita bakalan coba perbesar, guys ya. Perbesar gudang kita, guys. Setelah kita melayani para customer di sini. Oke. Jadi, di sini aneh juga ya kalau gudang kita diperbesar itu duitnya makin cepat ya. Mungkin karena itu kali ya, barangnya ada semuanya ya kali ya. Jadinya terpenuhi semua, orang-orang yang di sini belanja ada terus guys ya. Makanya jadi duitnya lebih cepat gedenya. Bisa jadi ya. Kalau barangnya cuma hanya sedikit ya pasti sedikit duitnya. Oke. Waduh ngantri, oi. Nah itu ya, kemarin-marin gue juga lagi coba, uji coba kemarin juga ya. Itu kulkas-kulkas yang di depan gue nih guys ya. Gue udah dibikin saya semacam kotak di sini, di paling pojok. Itu apa ya, jadi ngawur. Ngawurnya kenapa, di tengah-tengahnya itu jadinya ngaco semuanya. Dan juga itu juga harus hari itu juga kita benerin ya. Kalau enggak barang-barang kita hilang guys. Kita taruh itu ya, kemarin itu gue coba-coba ya. Gue taruh di depan guys. Oke. Jadi barang-barangnya gue taruh di depan ya, etalasenya. Dan dengan isi-isinya ya, dengan isi-isinya gue taruh di depan. Setelah itu mungkin pas lagi kita mainin masih ada. Cuman kalau kita udah simpan keluar dari gameplaynya masuk lagi, itu barang-barangnya hilang semuanya. Mantap jiwa ya. Untung aja gue bisa balikin lagi guys itu ya kemarin. Kalau enggak mah aduh rugi gue. Barang-barang gue etalasenya hilang semuanya. Oke. Yo, mari. Siapa yang mau bayar di counter terakhir ya? Kalau mau cepet pulang ke counter terakhir, jangan sungkan-sungkan untuk membayar di loket terakhir bersama dengan ownernya, guys ya. Alright, kita akan lakukan secepat mungkin. Biar customer kita nggak tahu malam pulangnya ya. Malah kita mikirin customer tuh, lihat tuh gimana tuh owner yang paling baik ya tuh ya, orang memikirkan karyawannya sendiri malah customer yang dipikirin ya. Oke. Eh jangan salah guys, kita mikirin customernya lebih cepet balik ya, duitnya bisa cepet kumpul. Oh, jangan salah ya. Tuh, cepetan gue kan. Apa aku bilang guys ya. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita gas bongkar ya. Sambil menunggu karyawan kita melayani customer di supermarket ya. Oke, kita coba bongkar aja nih. Perbesar lagi satu kali. Oh, bisa. Tapi sih bukan itu ya. Oh salah guys, ini pembesar supermarketnya, storage yang ini guys ya. Salah gua, pantasnya nggak bisa diklik-klik. Ternyata 110.000 dolar. Perasaan murah banget dah itu pembesar gudang ya. Tuh cuma 8.900 ya. Satu kali, dua kali. Coba kita lihat apakah sekotak kah.
Wow, sekotak gak tuh guys, sekotak guys. Nanti kalau gue beli lagi pasti cacat. Nih bolong sini kali ya. Iya nggak sih? Udah ini aja dulu ya. Biar lebih besar sekali tempatnya. Wow, mundurin lagi dong. Wah, yang menderita map ituin lampunya guys. Lampunya guys susah. Nah, kotaknya itu kagak ada. Tuh, mana nih? Kalau dulu ada kotaknya enak nih. Sekarang nggak ada. Pembatasnya susah guys. Tuh nggak bisa, nggak bisa ngepasin nih. Ya. Ayolah pasin lah. Tes. Nah, ini kah? Nah, disitu aja lah ya. Udah selesai. Wah, tadi perasaan masih banyak aja orangnya. Tiba-tiba udah pada selesai. Ayah. Sekarang. Ini. Pojok. Belum bisa. Di sini ya. Oke. Bawahan. Nggak bisa. Naikin ke atas. Nah, situ aja. Kurang sih ya. Oke, nanti kita akan coba belanja dulu guys ya. Ini udah bayar kan? Oke, udah bayar guys ya. Kita belanja lagi untuk lampu. Mungkin ada berapa? 4 atau 5 ya. Sisanya kalau kagak dipasang, kita taruh aja di depan sana. Dan ini kita akan coba enter aja untuk menyelesaikan hari ini. Oke. Dan di sini juga masih ada barang produk yang mahal katanya 8 produk katanya. Aduh, gila. Ada enggak pernah ada yang perfect gitu ya, guys ya. Oke lah, kalau begitu kita akan coba ini cereal nanti coklatnya sama soda. September. Yang mana ya? Iya. Eh, bukan. Habis toner yang mana ya? Oh ini guys, 7,5 saja lah ya. 4 dah. Di situ soda yang mana ya? Soda yang 6 itu kali ya. Yang 6 itu yang ini kah? Bukan sebelahnya kali. Ya, betul sekali, 5,5 saja lah ya. Oke, habis gitu apalagi tadi ya. Aduh, lupa oi. Kita beli aja. Barangnya apalagi ya tadi ya. Aduh, coba kasih harga yang ada tombolnya gitu loh, biar enak gitu loh. Ini gue mesti harus paling 5,5 saja lah ya, 5,4 dah. Oke, sudah sereal, udah ada 3 produk yang dirubah. Untuk bagian toilet udah ya. Apalagi tadi ya? Ya perasaan ada satu ada 3 atau 4 ya tadi ya. Ketemu juga. Udah kecepatan mata apa ya guys ya, top tenor. Oh udah, itu top tenor udah, malah itu yang apa. Oh soda ini udah juga, buku udah nggak ada lagi ya guys ya. Dan di sini kita akan coba bayar dulu guys, bayar dulu. Alright, sudah. Oke, siap. Kita buka lagi aja. Besar omset terus, guys ya. Ada yang kurang tuh, ada yang kurang, guys ya. Ada yang kurang dikarenakan ya itu dia fokus sama di itu ya, fokus di tok-tok semuanya. Oke, kita akan coba rombak dulu kali ya.
coba rombak gudang kita dulu biar ini dulu ya, biar dia pada masukin guys, barang-barangnya udah pada numpuk semuanya. Ini satu yang kita taruh muncul nih. Muncul guys. Oh, mungkin hari itu juang kali ya. Yang lainnya udah permanen mungkin ya. Tuh. Wah. Ini muncul guys. Enggak deh, ini harusnya udah pas ya. Kenapa ini nggak mau ya? Oh, kurang ya. Nah, nggak apa-apa lah ya, kita taruh aja di sebelahnya aja. Oke. Oke, di situ saja. Oh, ternyata kalau yang baru-baru guys, jadi kalau kita login pulang lagi dia hilang nih, penampakan kotak-kotaknya hilang. Kalau menurut gua ya, kalau udah diperbaiki ya, kalau udah diperbaiki mah semua yang ada di lampu yang di atas itu udah pasti ada ini ya dong. Celah-celahnya ya nggak ada loh. Maka dia tuh ya udahlah, nanti kita coba cek aja guys ya, kalau bener-bener itu ya, kalau ini bener-bener kita login ulang hilang, berarti fix, berarti bugnya di situ guys ya. Nggak bisa ini. Gampang, pasang lampunya dari sini kali ya. Nah, puyeng guys ya. Oke, pasang dulu guys. Ada kan tuh ya, buahnya nggak amnesia kan ya guys ya. Orang kemarin pasti udah ada terus kok. Ini kok kenapa nggak ada? Oke, lampunya udah habis ya. Udahlah segitu aja guys ya. Oke, ini gimana ceritanya ya? Ntar ya, kita akan rombak lagi. Ya mau ngambil, gua pindahin raknya. Nah, ini mau nggak mau bisa bolak-balik jadinya ya. Udah kita kasih lega aja kali yang di sebelah sana guys ya, karena barang-barangnya juga udah tinggal sedikit lagi guys ya, tinggal satu produk-produk baru lagi guys ya. Jadi ini gue bakal angka ini kali ya, bikin yang 40 lagi nih sebelahnya. Terserah dia deh ya, isi apa aja di situ. Tapi nanti gue tentuin dulu lah ya, barang-barang apa aja yang ditaruh di sebelahnya. Kayaknya sih ini dulu, ini juga kali ya, karena aku juga nih guys, apa sushi makanan ini nih. Es krim juga pasti kalian juga pada suka kan, es krim pasti dong. Ini salmon, wow, untuk kesehatan ya. Tuh ini apa ya pak, pel apa itu nggak tahu lah. Di sini ada steak ya, beef, ikan laut semua guys. Oke, kita akan taruh lagi. Nah, kan udah mulai gelap lagi guys, cepet ya. Hari itu cepet guys, makanya manfaatin waktunya sebaik-baiknya ya.
renovasi aja, renovasi gudang dulu guys. Biarkan karyawan-karyawan kita yang mengurus semuanya ya. Kita harus perlu ini juga kali ya. Perlu rak lagi. Perlu 5 kali ya. Oke. Permak lagi guys, permak. Gudang kita permak lagi makin besar ya. Kita bikin besar lagi guys ya. Ini nah ini yang gue bilang nih. Oh iya guys, di sini juga masih ada bug-bugnya guys ya. Kadang-kadang kalau lagi itu hilang sendiri guys. Ini kayak ini nih, kayak misalkan truk nih. Kalau gua buka tutup hilang sendiri. Hebat dah ya. Nah, di situ ya. Nih makin lega nih, enak nih, bisa nonggak ya. Oke, kita bakalan kasih space guys ya. Yang ini males gua rubah-rubahnya lagi. Biarin aja dah. Ini aja ya, kita mulai dari sini aja ya. Yang lain-lainnya udah ditetepin juga kok itunya ya, barang-barangnya. Barang-barang yang cepat habis kita tambahin di situ guys ya, kita tambahin apa? Tambahin rak lagi ya. Ini kita pasang aja lagi di sini, nggak muat, dan setro. Oke, ini kita dulu. Gudang kita makin besar guys, apalagi kita keesokan harinya kita bakalan coba bongkar lagi, mentokin lagi guys ya, itunya ya, gudangnya ya, karena tinggal 3 kali lagi pembesar gudang kita udah deh beres kah, besar banget dah itu ya. Sebenarnya kita cuma hanya lihat aja di toko ya, kalau di toko itu ada banyak yang barang yang habis langsung kita stok. Stok guys. Oke. Oh, ini sudah di situ berarti kita pasang aja di sini. Aduh, ngepasinnya itu ribet ya. Ujung. Push. Push. Nah, udah. Bukan diambil. Ditaruh aja ya. Ini apa sih? Oh, chicken. Makanan favorit semuanya ya. Ah, udah. Lagi tadi ya. Oh ini kali ya. Oh ya susu. Ini taruh aja dulu. Lanjut lagi, kita rapin lagi guys ya. Yo yo. Gue mau ngambil rak. Ini ya bagus ya. Esek kau ya. Ya gimana sih? Oke, kita bakalan rapihin semaksimal mungkin untuk 2 hari ya. 2 hari ngurusin toko, 1 hari ngurusin toko, 1 hari untuk ngurusin gudang ya. Guys, nah, ini gue pasang lagi. Lihat tuh. Kira-kira mau ditaruh apa ya tambahannya di situ ya? Oke sudah. Terus ini? Kurang. Ini kurang. Apa ya? Salah taro kayaknya nih gue. Oh kan salah taro ini guys. Ini malah keperluan yang di toilet. Salah taro. Atasan kok ini kok lebih. Nyata ini guys. Jadi ini harusnya kesini.
Okay. Ini baru ke sini. Jadi sama ada ini potato. Potato juga kan tuh. Okay, sudah. Gede banget ya. Ini selalu gua taruh pojok kali ya. Ini apa sih? Ini guys, duluan. Kali ya. Beda sih. Oh, kebanyakan barang begini nih, guys. Oh, ini dong. Oh, ini yang di paling pojok, guys, ya. Aduh. Ribet ya ngurusin gudang, ngurusin toko, lagi nih yang diurusin. Nah, kan bisa lewat ya? Dan nyempil. Kok bisa paling belakang lagi guys? Kurang nih ke belakangnya ya. Nah iya. Oke, kita bakal semaksimal mungkin, seminim mungkin guys ya. Minim mungkin kita pasang. Ini kenapa nggak bisa? Bisa ya. Oke. Belakang. Gitu aja dah. Lama banget dah lu udah sentro. Sabar ya, saat kita mesti sabar untuk menata ruangan perfect mungkin. Dan ini juga tempatnya juga kopong lagi nih guys ya. Kopong lagi nih. Aku nih mau taruh apa? Ini gue pikirin lagi dah ya untuk penaruhan barang-barangnya. Sementara tempat ininya begini aja dulu ya. Salah lagi kan tuh. Ya on, oh on. Salah lagi ini emang benar yang paling pojok. Ini geser. Nah, jadi kegabung sama barang-barang produk random deh tuh. Ini sama ini. Cepet-cepet habis juga loh. Apa kita tambahin lagi ya? Ini kan cuma 6 dia. Tambahin lagi 6, 12. Boleh lah ya. Ini aja masih ada yang kosong nih. Bebas kita ya. Bukan sih ya. Oh, pindah-pindahin dulu lah. Baru kita stok lagi guys. Kalau enggak kita tempat yang kosong ditaruh-taruhin sama karyawan kita nih. Enaknya dia. Oke. Ini masih ada ini. Nah, kenapa masih ada ya? Nah, ini dia. Taruh di situ. Padahal udah ada tempatnya ya. Ini potato. Wah, penuh sekali. Oke. Terus ini buku. Wah, masa nggak habis sih buku?
Oh iya, bukunya gua udah rombak begini juga ya guys ya. Beda tuh ya. Tuh, masih ada yang belum ditaro-taroin. Ini urus apa aja sih ya orang-orangnya, karyawannya? 4 orang loh. Tapi ini masih ada yang belum ditaro-taroin buku-bukunya ya. Makanya bos, tega banget tuh bos. Ini kita kan cuma 4 orang bos. Tuh produk banyak banget kan bos. Ini juga tuh udah ada. Nih, gua belinya kelebihan ini guys tuh. Coklatnya kelebihan. Nih, tinggal taruh air aja lah ya. Mendingan kelebihan daripada kekurangan ya guys ya. Les aja loh, kayak bajai. Oke, coba kita lihat dulu tunanya. Tuna ada di mana tuna ya? Tuna di sini. Iya lo, penuh semua lo guys. Oke lah kalau gitu. Ini masih ada lagi. Apakah dibikin dua atau belah lagi ya? Bikin dua lagi ya kali ya. Ya begini ya, cuman kita bakalan kasih space guys ya. Belum ditaruh-taruhin, udah deh, kita enter aja. Aduh, 113 orang guys. Waduh, keesokan harinya kayaknya merayakan 400 hari di supermarket simulator ya guys ya. Oke, ini hari ke 400 guys ya, sampo. Mother Chill, oh bukan mamil. Oke, coba milknya, coba cek. Ini bukan milk ini ya? Apa tadi ya? Nah, buku dulu dah, buku Mother. Mana tuh? Nah nih, Mother and Chill. Waduh, turun harganya jauh bener ya. Nuki harganya. Aduh, apalagi ya tadi ya, buku. Aduh, payah nih ingetan gua guys. Gak bisa apal lebih cepat. Harusnya kasih fasilitas lah di programnya lah ya. Otomatis di sini ada yang kurang-kurang komit itu tuh. Ini guys, 11.9 lah ya. Terus ada lagi selain susu. Oh, sampo guys, sampo turun harga tuh ya, sampo turun harga. Berarti dari 5 ke 5,7 aja lah ya. Oke, sudah. Ya, 3 harga kan tadi ya. Enggak ada lagi nih. Itu pasti kagak ada lagi guys, cuma 3 kan tadi ya. Tapi masih nyari aja ya. Memastikan dulu ya guys ya. Maaf ya, kita memastikan dulu. Kalau ada yang kurang-kurang kan kasihan ya customer kita ya. Tuh kan buku udah dirubah tadi ya. Buku sudah dirubah. Ya guys ya, semuanya udah. Sebelum kita mengakhiri, kita bayar dulu bill kita guys ya. Oke, ini kan nanti kita urus semuanya, kita isiin dulu, kita renovasi lagi gudang nanti guys ya. Setelah kita isiin lagi, nanti renovasi lagi ya. Oke lah kalau begitu, kita akan akhiri saja permainan kita. Bagaimana kelanjutan chapter untuk memainkan gameplay yang satu ini, untuk memperbesar supermarket dan juga memperbesar gudang kita. Makanya guys, nyalakan notifikasinya atau loncengnya agar kalian tahu kalau gua dapat video terbaru gameplay yang satu ini ya guys ya. Oke, yang video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kasih like, comment, subscribe. Biar gue semangat lagi nih untuk memainkan gameplay yang satu ini, untuk sampai milioner ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye. Yeay.